لك لبيك لبيك warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azizah TV, kali ini kami mau menyampaikan yang berkaitan dengan bisnis yang kami tekuni, yaitu Al-Azizah Tour and Travel, di mana kami hadir di Surabaya yang bernamakan Al-Azizah Tour and Travel sebagai salah satu penyelenggara umroh dan haji. Kami hadir yang pertama-tama adalah untuk mengurangi atau bahkan mematahkan image bahwa para penyelenggara umroh ada kecenderungan yang melakukan penawaran-penawaran yang sangat fantastis, bahkan kadang-kadang kecenderungannya tidak masuk akal. Sahabat Al-Azizah TV, ada yang menawarkan dengan berangkat umroh berbiaya hanya 3,5 sampai 5 juta. Sangatlah tidak mungkin rasanya kalau mereka bisa berangkat dengan 3,5 juta, bahkan sampai 5 juta. Dan ada juga yang memberikan penawaran di mana kalau kita bayar dengan belasan juta kita bisa berangkat juga. Mari kita lihat apa-apa sih komponen dari biaya di mana kita mau berumroh. Baik, yang pertama adalah tiket. Tiket kalau kita perhatikan sekarang ini semurah-murahnya mungkin di harga 900 bahkan sampai 1.200 dolar. Kemudian yang kedua, visa mungkin berkisar antara 75 sampai 100 dolar. Dan yang ketiga adalah selama kita perjalanan di sana, baik hotel, transportasi, catering, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi adalah biaya yang berkaitan dengan perlengkapan. Sahabat Al-Azizah TV, kalau dihitung-hitung paling tidak semurah-murahnya adalah 1.300 sampai dengan 1.500 dolar, itu sangat-sangat minim. Bahkan untuk hotel tertentu kita biayanya paling tidak di atas 2.000 dolar. Mari kita simak atau kita perhatikan berapa sih harga rupiahnya. Kalau kita melihat rata-rata keberangkatan itu dengan 1.700 dolar, maka nilai rupiahnya kurang lebih di atas 25 juta. Maka dari itu, bagi calon jamaah umroh, sebelum Anda menentukan travel agent yang dipilih, sebaiknya pelajari dulu dari beberapa aspek, yaitu tanggal pemberangkatan. Kepastiannya tanggal keberangkatan ditentukan oleh yang pertama adalah adanya PNR, di mana kita sudah booking. Jangan sampai nanti pada saat mau berangkat ternyata tiket pun belum siap. Kemudian yang kedua, hotel yang bakal dipakai untuk di sana. Baik hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Tidak sedikit yang menawarkan hotelnya itu dengan kata-kata staraf. Kami tidak menginginkan bahwa hotel di booking pada saat mau berangkat atau pada saat kita tiba di Arab Saudi. Yang berikutnya adalah letak hotelnya sendiri. Ya, itu sangat menentukan harga. Semakin dekat dengan Masjidil Haram, insya Allah harganya semakin mahal. Semakin menjauh dari Masjidil Haram, insya Allah paketnya semakin murah.
Semoga Al-Azizia Tour and Travel bisa menjadi salah satu pilihan bagi sahabat Al-Azizia TV yang ingin berumroh. Sahabat Al-Azizia TV, harga kita saat ini adalah $1,825, kemudian ditambah dengan biaya perlengkapan, karena itu posisinya ada di Indonesia, maka kita pakai rupiah sebesar Rp750.000. Sahabat Al-Azizia, kalau dihitung-hitung dengan rupiah secara keseluruhan kurang lebih sekitar 26 juta rupiah. Semoga dolar kita juga bisa menguat rupiahnya sehingga harganya jadi turun. Fasilitas yang digunakan adalah Surabaya Kuala Lumpur menggunakan pesawat Air Asia, dan kami sudah buktikan ternyata juga nyaman. Pramugarinya pun happy-happy aja, udah puluhan tahun. Ya, kita dari Kuala Lumpur ke Jeddah menggunakan Airbus untuk Air Asia. Kemudian yang kedua, hotel di Madinah bintang 4, yaitu di pintu 25 Hotel Bahauddin. Makanannya pun Indonesia food. Kemudian di Mekah, itu adalah di daerah Miswala, tempat taksi berputar atau tempat burung merpati, atau tepatnya itu di belakang Grand Zamzam. Ya, kurang lebih sekitar 150 meter untuk menuju halaman Masjidil Haram. Baiklah sahabat Al-Azizia, kita sudah sampaikan harganya, hotelnya, kemudian penerbangannya. Dan kami tunggu konfirmasi Anda kalau sahabat Al-Azizia TV ingin berangkat bersama kami. Daftarkan segera melalui agen-agen perwakilan kami di beberapa daerah, dan selalu simak televisi Al-Azizia atau Al-Azizia TV dengan cara kita cari aplikasi, kita klik Play Store, kemudian kita ketik Al-Azizia, nih keluar, kemudian kita buka. Baik, seperti ini tampilannya. Dan kemudian juga live TV ini bisa kita siaran selama 24 jam. Sahabat Al-Azizia, televisi sangat bermanfaat buat Al-Azizia Travel, di mana selalu memberikan report kepada jamaah yang baik selama mau pemberangkatan di bandara. Saya kira cukup sahabat Al-Azizia TV. Semoga Al-Azizia Travel bisa memberikan pencerahan atau memberikan pilihan dengan banyaknya travel agent yang mungkin lebih dari 1000 penyelenggara yang selalu menawarkan dengan cara-cara yang berbeda. Baik, sahabat Al-Azizia, demikianlah. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat buat kita semua, khususnya para calon jamaah umroh. Satu-satunya yang memiliki stasiun televisi adalah Al-Azizia Tour and Travel dengan nama televisinya Al-Azizia TV. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.